Ali Syakib dan Marjin Wiherem telah resmi menjadi orang tua setelah anak pertama mereka lahir. Pasangan yang menikah pada 6 Februari 2021 lalu, ini telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan pada hari Senin siang, 1 November 2021 kemarin. Sedangkan Ali Syakib menyapa putrinya dengan sebutan Baby G. Tidak berselang lama, unggahan dari Instagram Ali Syakib dan Marjin langsung dibanjiri komentar dari rekan artis dan para netizen. Mereka bersama-sama memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat dan doa untuk keluarga kecil tersebut. Salah satu sahabat Marjin, yakni Lesti Kejora pun turut mengomentari unggahan Marjin. Baby G, tulis Lesti Kejora melalui Instagram pribadinya @LestiKejora. Sebelumnya, netizen sempat mengira bahwa anak pertama dari Marjin dan Ali Syakib adalah berjenis kelamin laki-laki. Tapi setelah Marjin Wiherem mengunggah kembali foto anaknya bersama dengan caption, netizen akhirnya mengetahui bahwa jenis kelamin anak pertama Ali Syakib ini ialah perempuan. Selain dari itu, diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar memberikan sebuah kado spesial kepada anak pertama Ali Syakib dan Marjin Wiherem tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.